cuma kita generasi ni yang follow je, tak fikir pun. Dulu bila meninggalnya orang, dia ambil satu pembarat gunting, letak atas perut. Kadang-kadang letak benda lain. Ketika jenazah meninggal je, terus dia ikat tutup buat apa yang patut, kemudian dia ambil gunting letak atas perut. Dulu, dulu. Bagus ke? Bagus. Kita, generasi kita yang tak bagus. Kita pergi cari gunting buah atas perut. Orang dulu, dia ambil gunting, gunting dulu berapa kilo? Dia punya kilo. Rasa dekat sekilo kot. Kan besi. Jadi, apabila meninggal, perut ni akan kembung. Sebab masuk angin. Jadi, letak pemberat. Letak gula ke, letak kitab ke, letak buku ke, letaklah apa dalam perut. Atas perut pun. Letak batu ke. Tapi bila letak benda-benda macam tu, nampak pelik. Jadi, waktu tu, orang jahit baju sendiri. Waktu tu, mungkin 60-an, 70-an, 80-an. Tak hantar kedai. Jadi, paling senang untuk dapat adalah gunting. Letak atas perut. Kita yang tengok, siap. Bapak aku mati nanti, siap. Aku cari gunting. Dia pergi cari gunting yang plastik. Buah atas perut. Nampak tak? Dulu dah betul. Letak tu, tak nak bagi. Kita tak nak bagi kembung. Kita tengok, kita tak fikir pun kenapa kena letak gunting. Rupanya bukan letak gunting, letak pemberat. Kita letak gunting. Akhir sekali, sekarang ni orang cari, meninggal. Cari gunting kan cari duit shilling. Dua benda, 50 sen. Cari gunting nak letak atas perut. Dia tengok, kenapa letak gunting ni? Dia kata memang kena letak. Nenek, datuk nenek memang letak. Kenapa tok nenek letak? Tak tahu, tak tahu tu problem tu sebenarnya. Sebenarnya letak pemberat. Sekarang tak ada dah gunting yang sekilo. Semua gunting lah, sebab nak gunting tu kan dia berat. Jadi dia buat ringan, kita punya teknologi sekarang. Jadi letaklah benda lain, carilah gula ke garam ke. Letak apa-apa pemberat dekat perut supaya dia tak kembung. Bila kembung nanti, bila nak mandi, kalau kita tekan perut dia ketika meruang, dia panggil, keluar, busuk. Bila busuk, orang nak bercakap, ini mesti duk mengata kat orang, mesti dia hidup ni. Lepas tu busuk, mula jadi tanah kubur. Mula jadi macam-macam punya cerita. Itu asal. Shilling. Dulu, bila meninggal, bila Nabi kata, sahabat Nabi ada yang meninggal, mata terbeliak ke atas. Terbeliak. Nabi tutup, Nabi kata, sesungguhnya, roh tu bila keluar tu dah sakit. Maka pandangan, penglihatan akan mengikuti roh tu. Lepas tu roh nak, daripada kot bawah sampai ke atas, dia akan keluar. Masa dia keluar tu macam tu. Jadi mata terbeliak. Jadi orang tengok ngeri. Nabi tutup. Tak boleh ambil minyak sikit, letak, tutup. Kadang-kadang tak tutup-tutup. Jadi nak letak apa dekat mata? Orang dulu ambil shilling, bubuh kat mata supaya dia tutup. Kita cari shilling juga. Tapi sebab apa? Sebab orang dulu buat. Padahal sekarang tak payah dah. Pakai selotip tu. Pap-prap, pap-prap habis. Yang putih tu. Tujuannya nak bagi tutup mata, tak nak bagi orang cakap, ish, terbeliak je mata. Ini mesti banyak tengok orang perempuan ni masa dia hidup. Orang tak nak bagi orang bercakap.